Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kocak, salam sejahtera, salam sehat ya tentunya. Oke, kali ini Sinta mau review menu buka puasa. Takjil ya ini ya edisinya, masih edisi Ramadan. Untuk ikannya sendiri, ini juga lumayan besar-besar ya bosku ya. Juga cocok banget untuk para koi lovers nih yang cari ikan jumbo-jumboan kayak gini. Untuk apa kayak ikannya? Yuk langsung aja kita spill. Oke, di paket pertama kali ini kita dihadirkan satu ekor kiko. Untuk size-nya sendiri ini di size 39 cm. Ini juga antikan yo bolo yo. Iki wis cuakep, kuningnya aku suka yo, kuningnya kuning gold gitu loh. Dan ini juga iki harganya khusus takjil Ramadan kali ini tak kasih harga murah meriah, yaitu di harga 800 ribuan aja sudah dapat satu ekor kiko. Yuk untuk para koi lovers yang ingin nambah koleksi koi antikan, iki wes tak redikan langsung ya bolo. Oke, lanjut lagi kita bergeser ke paket selanjutnya. Di paket selanjutnya kali ini kita hadirkan kuhaku ya. Untuk size-nya sendiri ini juga lumayan besar, yaitu di size 45 cm bosku. Iki juga cakep. Bosu ya. Wah, iki mantul ya. Harganya pun 45 sentian kayak gini juga murah meriah bosku, yaitu di harga 800 ribuan aja. Wes, yuk langsung aja digercepin ya, dikepoin. Stoknya terbatas, jadi untuk para koi lovers nih jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kehabisan. Oke, kita beralih lagi di paket yang selanjutnya. Dan untuk paket selanjutnya kali ini dihadirkan lagi sama Tanco Sanke ya. Untuk tanconya ini original dan gembul banget bosku. Untuk size-nya sendiri ini di size 40 cm. Wes polane original. Wes dilihat dari bodinya juga sudah kelihatan ya bosku ya, iki betina. Harganya pun tetap sama paket-paket sebelumnya, yaitu di harga 800 ribuan aja dapat satu ekor ikan secakep iki bolo ya. Wes langsung aja dikepoin untuk harga, untuk ikannya. Kita beralih lagi di paket yang selanjutnya kali ini. Di paket selanjutnya kali ini ada sanke ya bosku ya. Untuk size-nya sendiri ini di size 44 cm. Ini juga jumboan cakep ya, bosu juga. Sanke, weh mantul ini. Bodinya juga weh memuaskan pol. Harganya tetap sama, yaitu di harga 800 ribuan aja. Wes untuk para koi lovers, menu takjilnya nggak usah mahal-mahal ya bosku ya. Wes dapet ikannya cakep-cakep iki mesian. Dan untuk harga belum termasuk ongkos kirim. Jadi untuk para koi lovers nih, untuk ongkos kirim bisa langsung ditanyakan ke para CS-nya masing-masing. Oke, di paket selanjutnya kali ini kita hadirkan Gosiki Gindrin ya bosku ya. Wes mantul iki. Sangar. Untuk size-nya sendiri ini di size 45 cm. Wah, cakep. Kerlip-kerlipnya juga menarik pol ya, bosku ya. Harganya pun juga tetap sama, yaitu di harga 800 ribuan aja. Yuk, untuk para koi lovers nih yang buat inspirasi buat lebaran ya, bosku ya. Wah, langsung aja 800 ribu langsung aja di screenshot langsung siap kirim. Kita lanjut ke borongan yang pertamanya. Oke, ini borongan yang pertama ya bosku. Nih, lihatan loh bosku. Sampai baknya aja hampir full ya. Untuk jenisnya sendiri juga beragam. Mulai dari Tanco Sanke, Sanke, Gosiki Gindrin, Kuhaku, dan Kiko. Dan untuk size-nya sendiri ini juga lumayan besar, yaitu di size 39-45 cm. Untuk borongan kali ini tak bandrol harganya, yaitu 3.700.000 saja bosku. Gimana? Murah bukan? Nah, untuk para koi lovers langsung tinggal screenshot langsung kirim ke nomor CS yang bersangkutan. Oke, kita lanjut lagi di paket selanjutnya. Di paket selanjutnya kali ini tetap paket satu ekoran ya bosku ya. Untuk size-nya sendiri ini di size 41 cm. Ini juga paling famous, banyak yang nyariin ya, yaitu Asagi. Dan untuk harganya sendiri ini cuma nambah sedikit doang bosku, yaitu di harga 900 ribuan aja. Wes nggak usah mahal-mahal,
Kalau para koi lovers nih nggak kebagian untuk paket yang sebelumnya, ini wes tak ready kan untuk ikannya dijamin cuantul-cantul. Oke, kita beralih lagi di paket selanjutnya. Oke, di paket selanjutnya kali ini kita hadirkan Tancho Sanke. Untuk size-nya sendiri ini di size 40 cm dan tentu aja ya bosku ya, ini untuk polanya itu original banget. Dan kalau dilihat dari sini ya bosku ya, wes iki muno, wes deril muno iki. Harganya pun juga tetap sama, yaitu di harga 900 ribuan aja. Wes dapat jantan ya bosku ya. Cakep iki. Dan untuk harga belum termasuk ongkos kirim, jadi buruan aja di screenshot langsung siap kirim. Kita bergeser lagi di paket selanjutnya. Di paket selanjutnya kali ini kita hadirkan lagi yaitu satu ekor Sanke Doitsu. Ini tenan mulus ya bosku ya. Sanke Doitsu. Untuk size-nya sendiri ini di size 42 cm. Ini juga cakep, mulus pol. Harga 900 ribuan aja wes, yuk langsung aja. Dan untuk jenis kelaminnya sendiri ini, bentar dulu bosku, jantan. Wes langsung aja yo, saya cari pejantan tangguh, ini wes tak ready kan. Oke, 900 ribu buruan aja di screenshot langsung siap kirim. Kita bergeser lagi. Di paket selanjutnya kali ini kita hadirkan juga sama ya dari paket sebelumnya, yaitu Sanke. Kalau tadi Sanke Doitsu, kali ini Sanke Sisik. Untuk size-nya sendiri ini di size 43 cm bosku ya. Wah, ini juga cuakep banget. Pola-polanya wes mantul ya. Cantul. Harganya pun juga tetap sama, yaitu di harga 900 ribuan aja. Wes, untuk para koi lovers ini nggak usah mahal-mahal, tapi dapat kualitas ikan yang dijamin nggak bakal nyesel. Oke, langsung aja di screenshot langsung siap kirim. Kita bergeser lagi di bak selanjutnya. Di bak selanjutnya kali ini kita hadirkan satu ekor Soa Sansoku. Untuk size-nya sendiri ini di size 40 cm. Ini juga cuakep ya bolo. Wah, mantul ini. Dan untuk motogoronnya pun juga imbang. Dan tentu ada menwear loh. Wah, mantul. Banyak banget ya kelebihannya. Harganya pun tetap sama, yaitu di harga 900 ribuan aja. Langsung aja tinggal screenshot langsung siap kirim ke nomor CS. Kita bergeser ke borongan yang lebih murah. Nah, ini borongan yang kedua. Gimana bosku? Tambah cantik bukan? Tambah rame juga bukan? Wah, untuk jenisnya sendiri juga sudah mix ya. Mulai dari Sanke, Tancho Sanke, Soa, dan satu ekor Asagi. Untuk size-nya sendiri juga lumayan ya bosku ya. Lumayan besar-besar. Dan untuk borongan kali ini tak bandrol murah meriah, yaitu di harga 4.200.000 saja. Gimana nggak murah lagi? Wes, langsung aja yo. Tinggal aja di screenshot langsung siap kirim ke nomor CS. Kita beralih lagi di paket selanjutnya. Oke, ini dia di paket selanjutnya kali ini kita hadirkan satu ekor Sanke Gindrin yo bosku yo. Wah, ini juga cuakep ini. Untuk bodinya juga gembul, yaitu di size 43 cm. Wah, mansok ya. Ini juga betina ya. Gindrin kerlip-kerlip bosku ya. Harganya ini sendiri yaitu di harga 900 ribuan aja. Yuk wes, untuk para koi lovers yang cari ikan bagus-bagus harga murah meriah, langsung aja dikepoin di channel YouTube Duta Koi atau langsung aja screenshot untuk paketan kali ini. Kita bergeser lagi. Di paket selanjutnya kali ini kita hadirkan, wah ini kuhakunya cakep pol ya bosku ya. Wah, bodinya juga gemoy. Bahaya-bahaya ini. Untuk size-nya sendiri ini di size 40 cm bosku. Wes cuakep. Dan harganya sendiri ini cuma naik sedikit ya, yaitu di harga 1 juta rupiah aja. Wes, ini cocok banget untuk diajak lebaran ini bosku ya. Wes, langsung aja menu takjil kali ini dihadirkan kuhaku. Oke, 1 juta buruan aja di screenshot langsung siap kirim. Kita bergeser lagi.
Di paket selanjutnya kali ini paket jumboan, yaitu di size 46 cm. Ini juga cakep ya bosku ya, polanya masuk ini. Warnanya pun juga menarik sekali. Ini juga wah jumboan sangar. Harganya juga tetap sama, yaitu di harga 1 juta rupiah saja. Wes, untuk para koi lover sih yang carikan jumbo-jumbo murah meriah atau ringan di kanton, ini wes tak readykan langsung. Oke, kita bergeser lagi. Di paket selanjutnya kali ini kita hadirkan juga kuhaku ya bosku ya. Ini masuk ke sandan kuhaku karena step 3. Ini juga cakep. Untuk size-nya sendiri ini di size 41 cm. Wah, mantul iki yo. Merahnya juga menyala, Bangku. Harganya tetap sama, yaitu di harga 1 juta rupiah saja. Wes, enggak usah mahal-mahal ya untuk para koi lovers untuk menu takjil kali ini. Tinggal screenshot langsung kirim ke nomor CS yang bersangkutan. Kita bergeser lagi. Oke, ini kita beralih lagi di paket yang terakhir. Kita hadirkan si gondrong ya bosku ya, yaitu Kumpai Ochiba. Untuk size-nya sendiri ini di size 45 cm. Wah, ini juga cuakep ya. Untuk harganya sendiri ini tetap sama, yaitu di harga 1 juta rupiah aja. Wes, ini bener-bener gondrong ya bosku ya. Sudah berapa tahun ini nggak dipotong ini. Wes, gondrong pol. Cakep ya. Dan untuk Ochiba Pumpa itu juga jarang ada ya bosku ya. Sekali ada mesti buat di rebutan teman-teman. Oke, 1 juta tinggal screenshot langsung siap kirim ke nomor CS. Kita langsung ke borongannya saja. Oke, ini dia bosku untuk borongan yang ketiga atau yang terakhir. Untuk jenisnya sendiri juga lumayan ya. Ada kuhaku, sanke, sama kumpai Ochiba. Dan dilihat kayak gini weh, jadi nyenengnya ya bosku ya. Merah-merah menyegarkan nih weh. Langsung ikannya cakep pol. Dan untuk harganya kali ini tak kasih harga murah meriah, yaitu di harga 4.500.000 aja. Wes yo, untuk para koi lovers tak kasih menu takjil Ramadan kali ini yo. Harga belum termasuk ongkos kirim, jadi untuk ongkos kirim bisa langsung ditanyakan ke para CS-nya masing-masing ya bosku yo. Oke, 4.500.000 langsung aja screenshot langsung siap kirim. Nah, itu dia ya para koi lovers untuk borongan kali ini. Gimana? Murah meriah bukan? Dan tentu aja ikannya dijamin cantul-cantul. Wes, nggak nyesel bolo kalau untuk ambil paketan yang kali ini. Selain harganya murah meriah, dengan kualitas ikan saya dijamin cakep-cakep. Oke, cukup sekian vlog kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terus ikuti juga video-video Duta Koi selanjutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.